semuanya, jumpa lagi. Selamat datang kembali di video saya. Selamat datang kembali di channel saya Nen Audio. Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan review satu mixer baru lagi dari Asley, tapi tipe lama, tipe SMR. Tapi ini udah generasi ketiga ya teman-teman. Yang generasi pertamanya seperti ini nih, bentuknya seperti ini. Ya, ini ya yang generasi pertama. Kemudian yang kedua seperti ini, yang kedua masih belum kiri kanan ya. Nah, yang sekarang inilah yang generasi ketiga nih. Kiri kanan ininya 4-4. Seperti apa saja fitur-fiturnya? Ayo kita bongkar bersama-sama. Come on. Nah, ini teman-teman mixernya, bentuknya seperti ini. Channel 1, 2, 3, 4 nya kiri, 5 sampai 8 nya kanan. Ini ada PKI 3 band, low, mid, high, ada gain, ada aux 1 ya, ini efek, ini pen. Tapi volume channel masih putar ya. Tapi volume master sudah geser kiri kanan di tengah. Ada equalizer, ada USB, sound card di sini, ada efek 256 sama kiri kanan, ada phantom per channel ya, phantom per channelnya ada, output sudah Canon dua-duanya ya, ada pilihan AK-nya juga. Nah teman-teman, mixer ini juga dilengkapi dengan hard case ya, free, gratis hard case. Setiap pembelian mixer ini dilengkapi dengan hard case. Ini hard case gratisnya, coba kita lihat dari samping seperti teman-teman. Nah ini tampak dari sampingnya ya, pasti ada seluruh Asley di sini ya, di samping seperti ini. Oke, kita lihat dari samping sebelah kanannya seperti ini. Nah, ini ada harkes ya. Keren ya teman-teman, bentuknya mantap. Mixer kecil yang kiri kanan. Buat elektronan cukup ini, 8 channel. Efeknya sudah nyes, nanti kita coba efeknya. Sekarang kita coba lihat dari depan. Nah ini dia teman-teman, tampak dari depannya. Desain dari Asley, made in China, SMR8 Professional Mixer Audio Mixer. Ini harganya ya, harganya bagus teman-teman. Harganya mixer ini cuma 1,4 juta tapi sudah dilengkapi dengan harkas, dapat 8 channel. Murah ya teman-teman, kalau mau pesan juga bisa pesan ke saya. Sekarang kita coba lihat lebih dekat menunya. Nah ini teman-teman, posisi dia di harkas ya, mantap. Kalau pakai harkas aman tuh, terlindungi dari benturan tuh. Nah, ini harkas juga bagus teman-teman. Ayo kita lihat. Nah, ini teman-teman 8 channel ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jack Canon dia pisah ya, jack mic sama jack lainnya pisah nih. Yang lain pada gabung ini pisah. Ada phantom per channel sampai 8 nya ada semuanya. Ke bawah kita lihat PEQ nya ada gain, EQ high di 12 kilo, mid 2,5 kilo, low 80 Hz, ada aux 1 tapi nggak ada frekuensi mid ya. Aux 1, aux 2 efek, ini efeknya, ini pen, ini volume channel 1, 2, 3, 4. Kita lihat ke tengah. Nah ini teman-teman, efeknya 256 dB ya. Ini MP3 ini 1-16, vokal 1, 17-19, vokal 2. Nanti kita coba efeknya, kita coba yang bagus-bagus ya. Ini input CD, ini output tap, ini output 1, output 2, ini pons, ini return. Nah ini ada return ya, enak kalau buat efek luar, kasih efek luar, tapi efek dalam juga udah bagus. Equalizer 7 band, ini lampu LR, ini juga bisa sound card ya teman-teman. Ini buat pemilihan efek. Kemudian lihat ke bawah, ini volume AUX 1, ini efek ke AUX 1, ini volume AUX, efek ke AUX 1, ini AUX 2 efek, kemudian ini master efek, ini master efek. Ini buat volume MP3 ya, MP3, ini volume phone. Volume phone ini high buat MP3, ini low buat MP3. Ini return yang tadi di atas tadi, yang buat volume return yang ini. Nah, ini volume CD, ini volume phone, ini master kiri kanan.
Oh, ini juga ada Bluetooth teman-teman, ada Bluetooth juga ini. Bluetooth, kita kalau mau Bluetooth pencet di sini nih. Nah, ini kayak mode Bluetooth sekarang. Kalau buat flashdisk lagi, pencet lagi. Nah, ini record ya. Oh ya, ini juga buat bisa record ke flashdisk. Record ke flashdisk nih, kalau record tinggal pencet ini. Nah, ini sekarang udah mulai record itu. Kalau udah beres ya pencet lagi ini, pencet. Nah, udah beres. Oh, ini flashdisk ya, ini lagi flashdisk jadi jalan ini. Oke teman-teman, itu aja buat menunya teman-teman. Sekarang kita coba langsung saja efeknya, kita cobain. Oke teman-teman, sekarang mixer sudah kita setting, kita sudah ngomong pakai mixer ini, cek satu, hehe, cek satu, tes satu ini, volume master channel di angka 12 ya, cek satu, gain di angka 12, cek satu, hehe, coba kita cek EQ-nya, low, 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 cek satu, cek, low, cek. Cek satu, mid, mid, cek satu, middle, cek satu, high, cek satu, terus saya cek satu, cek satu, cek satu, cek satu, tiga, lo, hey, cek satu. Sekarang kita coba MP3 dulu sebelum kita coba ke efek. Cek satu nih MP3 ya. Oke, sip, mantap, mantap MP3-nya. Cek satu kita corang. Sekarang kita coba efeknya. Sekarang di nomor 1 itu di vokal 1. Oke, di nomor 1 sekarang kita coba naikin nih master effect di angka yang ada tanda panah itu ya, yang AUX 2-nya di angka 11. Ini kita coba angkat yang channelnya. Cik satu, cik, cik, cik. Nih nomor 1 ini belum bagus ya. Kita coba aja cari yang bagus di vokal 1. 13, cik, se, cik, satu, lumayan nih, cik, satu, cik, 14, cik, satu, TC, mixer, SM, R8, cik, satu, hey, satu, dicoba, 15, cik, satu, dicoba, cik, lo, hey, itulah yang buat vokal 1. Sekarang kita coba vokal 2. Cik, se, cik. Ini terasa di vokal 2 ya. Cik, satu, cik, se. Cik, cik. Ya bagus. Cik, se, cik, se. 28 coba. Cik, cik, se. Dia 9 nih anaknya ini. Cik, se, cik, se. Sekarang kita coba ke small hall. Cik, se, cik, satu, hei, dicoba, tes, efek, cis, se, cik, ini L, small hole ya, cik, satu, cik, lo, cik, satu, dicoba, cik, satu, cik,
Kemudian kita masuk ke lar hall C. Nomor 5, coba 58 ini. Cik, satu, cik. Nah, terasa mantap ini. Cik, satu, e, cik. Satu, cik, satu. 59. Cik, satu, coba. Cik, satu, e, a, e. A, A, Cik, Sadu, Cik, Sadu. Sekarang kita coba ke room, small room. Cik, Sadu, mantap mulai. Cik, Sadu, Cik, Cik, enggak. 75. Cik, sa, cik, sadu, cik, small room, efek tes, asli, SMR8A, tes, sadu. Cik, cik, terlalu panjang ya, itu pasnya di sini tadi. Cik, sadu, cik, sadu. Kalau 77 tadi kayak kasih get. Cik, cik. Tuh langsung mati dia. Cik, tuh, cik. Kalau yang 75 tadi enggak pas ini. Cik, sa, sama 71. Cik, sadu di small room. Cik, sadu, hey. Sekarang masuk ke lar room satu nomor ini. Cik, satu, cik, ini mantap, mantap. Cik, satu, satu, hei, a, hei, dicoba cik, satu. Coba kita naikin satu nomor. Cik, terlalu panjang ya. Cik, sa, cik, sadu, tes, sadu, hei, cik, sadu. Enak juga ya. Cik, sadu. Cik, cik, oh kayak dikat juga ya. Cik, langsung mati. Cik, sa, sa, cik, sa, sa. Oke, kita coba delay. Tap reverb dulu ya, tap reverb. Cik, satu. Ini tap reverb ya. Cik, reverb. Tapi ada kayak delaynya. Cik, satu. Cik, satu, hey. Cik, sa. Cik. Cik, satu, di 120 ya, terasanya. Cik, satu, hei, cik, satu. Sekarang coba delay. 110. Cik, satu, 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 satu. Cik, satu, satu, satu. Mono delay, mono delay, mono delay, mono delay, mono delay. Cik, ini stereo delay ya, stereo delay. Cik, wah, kiri kanannya terasa. Cik, satu, cik, satu. Sekarang masuk ke delay reverb. Cik, satu, cik, cik. Ah, ini mantap. Cik, satu, tiga. Cik, satu, hei. Cik, satu. Cik, cik. Enggak terasa ini kurang. Cik, satu. Ini terasa. Cik, cik, cik. Di 224 pasnya ini. Cik, 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 satu, cik, 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 satu, dua, tiga. Tes, efek, mixer asli SMR8. Ini di posisi di delay reverb. Cik, satu, dua, tiga. Tes, satu, teman-teman semuanya. Terima kasih ya teman-teman semuanya sudah dukung terus channel saya. Cik, satu, dua, tiga. Halo, hey, cik, satu. Oke, itu aja teman-teman, kita tes efeknya buat kita cari yang pas bagus-bagus aja.
Cik satu, oke teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton. Sekian dulu review singkat mixer asli yang tipe baru ini, yang SMR8 yang model terbaru saat ini. Dia udah kiri kanan ininya, channelnya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.